agak terkejut ahli kimia. Dan selama waktu awal-awal sebagai paus di Vatikan, sangat sering tiba-tiba muncul di toko kacamata untuk membetulkan kacamata tanpa pegawai, beli roti, beli apa segala macam, memasak sendiri, naik bus, beli koran sendiri. Jadi paus saja, dia menelpon sendiri travel agent dengan mengatakan, saya paus Franciscus mau pesen tiket. Tentu saja travel agentnya langsung menutup telepon dan tidak percaya bagaimana mungkin paus memesan sendiri ya. Ya, Sobat Medcom, pekan ini Indonesia menjadi sorotan dunia. Paus Franciscus berkunjung ke tanah air. Dan sebagai pemimpin 1,4 miliar umat Katolik dunia, banyak cerita menarik selama Paus berkunjung di Indonesia. Ada seruan global dan contoh teladan kemanusiaan di sosok Paus Franciscus. Nah, Sobat Medcom, cerita di balik kehadiran Paus Franciscus di Indonesia akan kita gali lebih dalam lagi nih bersama Romo Ferry Sutrisna Wijaya yang sudah bergabung melalui Zoom. Selamat sore, Romo Ferry. Selamat sore. Oke, di Indonesia, Paus bertemu Presiden dan bertemu dan berdialog juga dengan para pemimpin agama di Indonesia. Nah, di mata Romo, apa arti pertemuan Paus dengan Presiden Indonesia dan berdialog dengan para pemimpin agama di Indonesia? Ya, yang pertama dengan tadi pidato atau sambutan Paus Franciscus di Istana Negara, sebetulnya menunjukkan gimana ya kerendah hatian sekaligus kekaguman beliau tentang Indonesia. Malah beliau menekankan soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga kemudian tentang Bhinneka Tunggal Ika, atau intinya kurang lebih mengatakan Indonesia ini bisa jadi contoh. Ya, bisa menawarkan suatu gagasan, suatu wawasan bagaimana membangun persaudaraan yang sejati di seluruh dunia yang melampaui batas suku bangsa, agama, negara, dan sebagainya. Dan membangun sikap yang sungguh-sungguh bela rasa. Jadi beliau juga mengatakan bahwa di Undang-Undang pembukaan Undang-Undang 1945 itu ada dua yang menarik beliau, yaitu satu tentang pengakuan Indonesia bahwa dalam seluruh kehidupan itu peran Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa itu yang mutlak. Ya, yang kedua, dimensi keadilan sosial yang ada di dalam pembukaan undang-undang dan kemudian juga di dalam Pancasila. Justru beliau menekankan hal-hal itu yang luar biasa, yaitu penghargaan bagi Indonesia. Oke, baik Romo. Di Jakarta, Paus Franciscus juga berkunjung ke Masjid Istiqlal di seberang Katedral Jakarta. Nah, lebih dalam lagi nih Romo, apa arti kunjungan Paus ke Masjid Istiqlal berjalan kaki dari Katedral Jakarta? Yang menarik bahwa seorang Paus itu disebut juga sebagai Pontifex, sebagai yang membangun jembatan. Dan besok Paus akan melewati ya terowongan silaturahmi yang juga punya nama lain, Wat Hati atau Jembatan Hati. Memang dibangun dengan sengaja untuk menghubungkan bukan hanya dua gedung, yaitu Gereja Katedral dan kemudian Masjid Istiqlal, tapi sebetulnya ini terowongan silaturahmi atau jembatan hati ini digagas oleh Presiden Jokowi untuk mengatakan bahwa kita harus membangun kebinekaan, membangun silaturahmi dengan jembatan hati. Jadi besok bukan hanya berjumpa dengan umat berbagai agama di Masjid Istiqlal, tapi saya kira ini juga syarat dengan makna simbolis bahwa Paus ingin membangun jembatan hati, seperti jembatan hati yang ada di antara, di bawah tanah, di antara Katedral dengan Istiqlal. Oke, baik Romo. Di Jakarta, Paus juga tidak mau tinggal di hotel mewah nih Romo, tapi di Kedutaan Vatikan. Juga tidak mau naik mobil mewah, cukup mobil MPV tanpa iring-iringan, bahkan sempat membuka kaca mobil ya, dan menyapa warga Jakarta, dan terlihat sangat sederhana gitu Romo ya. Di mata Romo apa nih pesan yang ingin Paus sampaikan dengan kesederhanaan ini? Pertama, apa yang ditampilkan oleh Paus Franciscus ini bukan gimmick ya. Bukan sesuatu yang hanya di Indonesia. Jadi beliau itu selalu memilih kendaraan yang paling sederhana. Dan bukan hanya Paus Franciscus, bahkan Paus-Paus sebelumnya juga hampir rasanya tidak pernah tinggal di hotel. Selalu tinggal di rumah religius, atau di kedutaan, atau di seminari, atau di keuskupan. Jadi bukan hanya Paus Franciscus. Dan kalau kita memperhatikan yang mungkin publik agak terkejut, beliau itu memilih kursi di samping sopir ya.
dan mobil yang biasa saja. Ya. Maksudnya memang itu dipilih oleh beliau, tidak mau sebenarnya ditawari mobil yang lain lebih nyaman begitu. Kan kondisi beliau kaki juga sakit begitu. Tapi tetap beliau memilih mobil yang paling umum, yang agak umum dianggap begitu. Tapi bukan hanya memilih mobil. Perhatikan bahwa beliau sepanjang jalan relatif di Jakarta yang panas sesudah perjalanan sekian belas jam terbang, beliau memilih membuka jendela mobil dan tersenyum tidak berhenti untuk menyapa orang-orang yang ada di jalannya. Katanya cukup banyak orang yang bahkan menangis terharu melihat paus. Jadi bukan hanya kesederhanaan, tapi lihatlah sebagai seorang peziarah, sebagai seorang gembala, dia menyapa siapa saja, bukan hanya umat Katolik, siapa saja disapa dengan hati yang hangat, dengan tidak peduli dengan cuaca yang panas, ya, memilih duduk di depan yang bukan hanya sederhana, tapi kerendah hatian. Baik, Romo. Bagi publik Indonesia yang mungkin sebagian belum terlalu mengenal sosok pribadi Paus Fransiskus ini, Romo, apa yang bisa dicontoh dari sosok Paus Fransiskus yang memimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia sebagai kepala negara Vatikan, lalu Paus pertama dari luar Eropa dalam 1.200 tahun terakhir, dan Paus pertama dari Amerika Latin. Seperti apa sosok Paus yang bisa diteladani umat, Romo? Dari sudut usia, beliau sebetulnya bukan orang yang muda ya. 86 menuju 87 tahun. Beliau bisa dikatakan adalah paus yang berasal dari wilayah pinggiran. Tetapi justru karena beliau dari wilayah pinggiran, maka hati beliau itu terarah kepada mereka yang terpinggirkan, yang paling marginal, paling miskin, para pengungsi, korban perang, korban bencana alam, dan sebagainya. Dan setiap kunjungan beliau selalu bukan hanya berjumpa dengan kepala negara, kepala pemerintahan, tokoh-tokoh begitu, tapi beliau selalu menyempatkan diri termasuk Indonesia untuk misalnya berjumpa dengan kaum difabel. Ya, orang yang paling termarginal, yang paling sulit seperti itu, begitu mendarat mungkin tidak semua melihat. Jadi di kedutaan besar Vatikan dia langsung berjumpa dengan sejumlah besar, tidak sangat banyak, tapi ada beberapa orang gitu, pengungsi-pengungsi ya dari Myanmar, pengungsi Rohingya, ada juga orang Syria, dan ada beberapa pengungsi yang pertama kali dijumpai beliau justru di kedutaan besar. Jadi saya kira beliau ini menjadi paus yang mewakili dunia yang terpinggirkan dan ingin membuka pintu, melangkah keluar, ini berziarah ya untuk menyapa orang-orang yang paling menderita dimanapun. Itulah sebetulnya tujuan dari kunjungan paus ke mana-mana. Romo, penonton Newsmaker ini termasuk Gen Z, anak muda yang sangat terbuka. Nah, bagi Gen Z, apakah ada cerita-cerita sisi-sisi paus sebagai manusia biasa nih, Romo? Kita tahu Paus Fransiskus adalah seorang master di bidang kimia yang sekarang hanya punya satu paru-paru. Lalu apalagi nih cerita-cerita menarik sisi-sisi manusiawi dari Paus Fransiskus, Romo? Ya, itu menjadi apa ahli kimia itu sebelum masuk seminari bahkan ya, sebelum menjadi calon imam. Tapi beliau sebenarnya sempat studi teologi dan harusnya sudah selesai doktor, tapi tidak, mungkin tidak ujian semacam begitu ya. Jadi secara akademik beliau luar biasa, tapi saya kira yang paling luar biasa justru adalah kesederhanaan dan kerendah hatiannya. Jadi sejak jadi uskup di Argentina, apalagi sesudah pensiun, dia memilih tinggal di apartemen yang sangat sederhana. Ya, dengan tanpa pegawai, tanpa tukang masak, memasak sendiri, naik bus dan sebagainya, beli koran sendiri, dan sebagainya. Dan dilanjutkan ketika menjadi paus pun tidak tinggal di istana kepausan, tetapi memilih tinggal di wisma tamu ya, yang ada di sana, yang sebetulnya bisa dipakai siapa saja. Dan beliau juga memilih kamar yang sederhana. Jadi kesederhanaannya itu buat saya luar biasa. Dan mungkin menarik, Imam Besar dari Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar, mengatakan di salah satu buku bahwa saat ini itu zaman post-truth, kita itu sulit percaya lagi karena banyak berita bohong, berita tidak jelas, flexing, dan sebagainya. Nah, barangkali Paus ini justru yang memperlihatkan integritas ya. Satu kata antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan di hatinya, apa yang disampaikan, dan juga apa yang dia lakukan. Misalnya perhatiannya terhadap para pengungsi, korban perang, dia terus-menerus menyapa, mengunjungi, bahkan menerima juga pengungsi di Vatikan ya untuk memberi tempat. Tentu saja tidak sangat banyak, tapi beliau betul-betul hatinya adalah bagi orang-orang yang menderita dan termasuk orang-orang yang
dunia yang saat ini juga sedang mengalami krisis. Ada kejadian-kejadian kecil, jadi waktu jadi paus saja, sampaan pertamanya tuh selamat sore, sudah memberi sambutan sedikit, dia mana selamat makan katanya ya. Jadi dia nelfon travel agent waktu mau berkunjung pertama ke Lampedusa itu untuk mengunjungi pengungsi. Dia menelpon sendiri travel agent dengan mengatakan, saya Paus Franciscus mau pesan tiket. Tentu saja travel agentnya langsung menutup telepon dan tidak percaya bagaimana mungkin Paus memesan sendiri ya. Dia juga menelpon agen koran di Argentina dan mengatakan, ya saya Jorge Bergoglio nama di sana begitu, mau berhenti langganan koran katanya begitu ya. Dan selama waktu awal-awal sebagai Paus di Vatikan, sangat sering tiba-tiba muncul di toko kacamata untuk membetulkan kacamata, beli roti, beli apa segala macam. Yang sangat manusiawi. Saya kira seperti kata Pak Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal, Paus ini adalah Paus yang di zaman post-truth yang kita sulit percaya, justru seorang yang sungguh bisa dipercaya. Karena apa yang dia pikirkan, yang dirasakan, dikatakan, dan dilaksanakan seluruhnya sejalan dan selaras. Baik, Romo Ferry, Paus Franciscus juga menerbitkan surat amanat atau ensikli tentang lingkungan atau tentang ekologi gitu ya, dikenal juga dengan Laudato Si. Dan kita tahu bahwa Jakarta juga diterpa atau sedang mengalami isu tenggelam oleh intrusi air laut gitu ya. Nah, apakah Romo bisa menggambarkan nih apa sih sebenarnya Laudato Si itu, Romo? Laudato Si ini adalah dokumen yang disebut ensiklik oleh Paus Franciscus dikeluarkan tahun 2015 menjelang COP21 di Paris. Ya, jadi dokumen ini sebetulnya dokumen bukan dogma agama, tetapi suatu dialog yang mengundang semua orang. Jadi bukan ditujukan kepada umat Katolik, kepada semua orang bagaimana kita bisa merawat rumah kita bersama. Dan diterbitkan sengaja menjelang COP21 di Paris, justru untuk mendorong para pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk melakukan sesuatu ya, yaitu sungguh-sungguh bertindak, berubah ya di dalam gaya hidup, di dalam gaya produksi, sistem produksi, konsumsi, bahkan di dalam sistem pemerintahan, pengambilan keputusan, agar kita sungguh-sungguh menjaga bahwa bumi yang satu ini tidak semakin rusak. Dan Laudato Si tidak berhenti di COP21, 7-8 tahun kemudian, tahun lalu menerbitkan buku lagi, dokumen lagi yang namanya Laudate Deum, dan itu menjelang COP28 di Dubai. Ya. Jadi sebetulnya beliau ini luar biasa mendorong terus, bahkan belum lama ini mengeluarkan satu dokumen kecil lagi namanya Fratello Soli, kalau Laudato Si itu terpujilah engkau, kalau Laudate Deum terpujilah Tuhan, Fratello Soli itu Saudara Matahari, yang isinya adalah komitmen pertobatan ekologis Vatikan bahwa tahun 2030 100% akan menggunakan sumber energi dari energi surya dan juga akan mengganti seluruh kendaraan Vatikan dengan kendaraan elektrik. Tapi lihatlah bagaimana sebetulnya Paus sedang mengajak seluruh bumi, seluruh umat di manusia di bumi ini untuk bertanggung jawab merawat rumah kita bersama. Isinya dipelajari di mana-mana ya. Ibu Yeni Wahid itu sangat apresiasi dengan dokumen ini. Ada pesantren-pesantren yang mempelajari dokumen ini. Dan bahkan ada buku yang baru diterbitkan lebih dari 30 tokoh Islam yang menyambut ya kehadiran Paus ini dan mengatakan bahwa Paus ini sangat relevan pesan-pesannya dan sangat kita butuhkan untuk memimpin seluruh umat manusia untuk merawat rumah kita bersama. Jadi kurang lebih ke arah sana. Oke, baik. Tadi Pak Romo Ferry sempat menyampaikan menjadi rujukan gitu ya, atau dipelajari juga di pesantren-pesantren. Nah, lalu dari... Oke, Romo, seperti apa nih perkembangan di lapangan dari seruan Laudato Si ini dari Paus Franciscus, Romo? Seperti apa dampak yang dirasakan oleh dunia, Romo? Jadi misalnya saya membaca ya, misalnya begitu Laudato Si diterbitkan 2015, sebetulnya para kepala negara, kepala pemerintahan yang berkumpul di Paris itu langsung tersemangati ya. Dan mereka sangat apresiasi dengan dokumen ini dan dokumen ini menjadi landasan bagi gerakan yang lebih luas yang sekarang disebut dengan Laudato Si Movement atau gerakan Laudato Si di seluruh dunia. Termasuk di universitas-universitas yang menjadi program namanya Laudato Si University. Dan ini bukan hanya merawat alam ya, termasuk soal
bagaimana bukan hanya mendengarkan jeritan bumi yang sedang rusak, tapi jeritan orang miskin yang terdampak. Bagaimana membangun ekonomi Fransiskus, ya, di mana tiga track, yaitu ekonomi, keadilan sosial, dan ekologi harus berjalan bersama. Jadi ekonomi yang berkeadilan sosial, sekaligus ekonomi yang berkeadilan sosial. Juga menyangkut lifestyle, gaya hidup. Juga menyangkut edukasi, menyangkut pendidikan, menyangkut spiritualitas, bahkan menyangkut bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat untuk sungguh-sungguh merawat kehidupan bersama. Dan ini bukan cuma alam ya, termasuk di dalamnya juga temannya dari dokumen Laudato Si adalah Fratelli Tutti, membangun persaudaraan dan persahabatan sosial. Jadi bukan hanya merawat pohon, tetapi juga merawat sesama manusia. Oke, baik Romo Ferry. Terakhir sebagai penutup diskusi kita, Romo, apa harapan Romo nih dengan kehadiran Paus ke Indonesia bagi kebaikan Indonesia? Saya kira kita bersyukur atas kehadiran Paus, tapi juga bersyukur atas penerimaan yang luar biasa ya dari masyarakat di Indonesia, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari saudara-saudara Muslim, dari masyarakat pada umumnya. Karena sungguh melihat bahwa yang hadir ini bukan hanya pemimpin umat Katolik ya, tetapi seorang bapak bagi kita semua yang sedang mengajak, mari kita semakin beriman, semakin bersaudara, bahkan bukan dengan sesama manusia, tapi dengan sesama ciptaan, dan kemudian dicirikan dengan mengembangkan bela rasa. Kita melihat siapa yang paling menderita di sekitar kita, ya. Korban perang, korban bencana alam, para pengungsi, dan kita mencoba sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Untuk daerah sini sebenarnya Paus bukan hanya berkunjung ke Indonesia, tapi juga ke Timor Leste, juga ke Papua Nugini, juga ke Singapura, dan mudah-mudahan di seluruh jajaran Indonesia, ya sampai di Papua, sungguh-sungguh bahwa perjuangan untuk kemanusiaan, keadilan, supaya tidak ada lagi yang jadi korban, itu sungguh-sungguh semakin menjadi disemangati kita semua oleh kehadiran Paus. Baik, terima kasih Romo Ferry Sutrisna Wijaya yang sudah bergabung berdiskusi di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Romo Ferry. Terima kasih sudah diundang. Semoga hari-hari ini kita belajar banyak dan disemangati untuk sungguh-sungguh berjuang untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk persaudaraan bagi kita semua. Baik, terima kasih Romo Ferry sekali lagi. Dan demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.